Testing karburator Skydrive nomor 1827 buat Rahayu Sayakti Setu Bekasi Jawa Barat. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita rezekinya lancar. Amin. Oke, ini karburator basic spin. Oke, langsung saja ya. Tentu saja tokcer tanpa bantuan pelintiran gas. Seperti biasanya itu tandanya mesin kompresinya padat. Kalau kompresinya rendah, starter minta bantuan pelintiran gas supaya butiran debu bensin tadi itu menutupi celah-celah yang aus, apanya yang bocor, yang bikin bocor kompresi ya, tadi klep atau di ring piston yang aus terhadap dinding boring. Oke, langsung saja diperhatikan tuas gasnya ini ya, karena saya main tarikan kabel gas ini. Ya, seperti biasanya gasnya cepat naik cepat turun. Kalau cepat naiknya lama turunnya itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Yang paling bagus itu reng cepat senyap. Di gas cepat naik, cepat turun. Nah, itu tandanya karburator bagus. Oke. Gas kecilnya juga tidak berebut dan gradual naik ya. Enak buat dimainkan gasnya. Nah, karbu vakum ini tetap unggul ya, tetap unggul dalam konsumsi irit bahan bakar daripada tipe konvensional yang tarian skep. Nah, itu rentan kalau bodinya aus tidak tertolong. Kalau karbu vakum tinggal ganti koin beres. Ini pakai skep yang baret sekali ya, paling parah sudah pernah saya buktikan. Skep itu baretnya parah sampai terkelupas, teflonnya hitam itu jadi putih, baretnya dalam, guratannya dalam, bocornya banyak. Tetap langsam. Sebab yang mengatur karburator vakum langsam itu koinnya, bukan piston skep. Tapi kalau karburator konvensional tipe lama itu kan pakai piston skep, langsung ditarik oleh kabel gas. Itu kalau sampai baret nyeruput angin, sudah gasnya gede, nggak bisa kecil. Walaupun dibelikan piston skepnya, kadang bisa, kadang enggak ya. Kadang bisa mau senyap, kadang enggak. Soalnya yang aus itunya dinding yang bergesekan dengan piston skep itu tadi. Itu sudah percuma buang. Karburatornya dibuang. Oke, langsung saja. Ini sudah selesai. Stasionernya juga langsung teratur. Saya matikan dulu. Terima kasih buat Rahayu Sayakti ini. Saya tanyain namanya, belum jawab ya, jadi langsung aja saya pakai nama sesuai di akun. Oh. Terima kasih dan selamat menikmati. Mohon tunggu ya, yang di belakangnya ini juga lah saya diborong tatakan kampas ganda Hayati ini. Saya siapkan kaos nanti. Dan bagi yang beli karburator, belanja sekalian, belanja sampingan karburator senilai di atas 100 ribu akan dapat kaos ini, kaosnya sudah saya siapkan banyak. Yuk diborong guys, ini cepat sekali habisnya. Ini pengalaman dulu itu kaos itu 9 langsung amblas. Saya sediakan berapa waktu itu ya, langsung amblas. Saya sediakan 9 langsung amblas juga. Terus sekarang saya sediakan lagi, moga-moga cepat amblasnya juga. Yuk diborong guys, nanggung. Beli karburator sekalian borong. Ini saya siapkan buat yang belakangnya. Mohon menunggu bersabar ya. Ini proses mas, proses bikin kan saya juga pengen cepat ya, pengen cepat selesai, pengen cepat dapat uang. Tapi ya semua harus pakai proses, gak gerusa-gerusu, nanti mengorbankan kualitas. Jadi saya tetap kualitasnya saya maksimalkan tapi bertahap. Oke, sekian, terima kasih.